belakangnya seperti ini. Wow, tingginya luar biasa. Wow, good morning guys. Pagi ini kita mau liburan ke Payakumbuh dengan mobil antik. Seperti apa sih keseruannya? Ikuti terus vlog Udakan. Dan jangan lupa like, share, dan komen. See you next time. Sebelum berangkat, kita berdoa. Dan saya juga mohon doa dari teman-teman semuanya agar perjalanan bisa berjalan dengan baik. Oke. Kita mampir dulu di bengkelnya Om di Baso Kabupaten Agam. Ini banyak sekali. Kita juga sedang diperbaiki. Nah, kan anak, dan lancar kita makan dulu dengan Velo di jalan. Nikmat sekali. Kita sudah masuk Apalo Bangka. Epic. Halo guys, kita sudah sampai di Apalo Bangka. Ini lokasinya. Ternyata ramai banget. Saya kira tidak seramai ini. Mobil kesayangan, mobil tua ini mengantarkan kita dengan selamat. Hari ini kita sudah sampai di Apalo Bangka. Ramai. Kita mau makan di seberang sana. Kita harus menyeberang. Saya bawa nasi banyak banget. Ayo kita menyeberang. Alhamdulillah, saya kesini baru pertama kali. Memang dari dulu memang kepengen kesini tapi nggak ada kesempatan. Akhirnya kita kesini bareng keluarga. Zuran, anak saya. Wow, ada durian guys. Di belakangnya seperti ini. Guys, kita sudah sampai di seberang. Kita cari tempat istirahat, tempat makan. Mana bagusnya ya? Bermain air. Halo, Bang Zuran. Halo.
How are you? Oke guys, kita mau cari tempat buat duduk bersantai sambil makan ya. Ini lokasinya keren, sejuk. Halo guys, hari ini kita bersama siapa namanya? Dodan. Wow, tingginya luar biasa. Berapa meter? 2 meter lebih sedikit. Kelas berapa? Masuk sekolah? SMP. SMP? SMA. SMA. Wow, ini saya nih. Tingginya, aduh, luar biasa. Sukses selalu ya. Namanya siapa? Namanya Dodan. Dodan? Ya. Sehat, sukses selalu ya. Rajin sekolah. Keren. Duh, keren sekali dia. Dia kerja di Palobanda ini. Keren sekali dia. Luar biasa. Makasih ya. Nah, duh. Sudah sempat wawancara. Dia sempat viral juga sih. Beberapa bulan lalu. Sekarang kita ke lokasi yang tertuju. Cukup capek, jauh ya om, ke dalam jalan kaki. Gak apa-apa, kita sampai di bagian ujung pohon pinus. Seperti suasana ya. Oke, tim pengangkut barang. Turun tadi ya lucu. Nggak punya cinta dong. Kawan-kawan semuanya, kita sudah sampai di lokasi yang kita tuju. Sekarang kita makan bajamba. Nih, sudah tersedia oleh ibu-ibu nih. Keren. Lokasinya sejuk, menyenangkan. Pokoknya menyenangkan lah buat anak-anak berwisata keluarga di sini. Apapun yang teman-teman dibeli, semua anak ada di sini. Kerupuk gua juga ada. Alhamdulillah, sekarang kita makan ya. Pakai pad thai. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal gue tanya. Bak kecik pepatah, kepakanlah ke Solo alun, makanlah Marco alun. Ah, Marconya pak. Marco itu dia ya. Sambil Marco lasuhnya, minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Terima kasih teman-teman hingga hari ini telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Pastinya banyak konten-konten yang menarik lagi, yang atau lokasi-lokasi menarik lagi yang saya jelajah. Ikuti terus ya.
Guys, jika membawa keluarga atau anak yang ingin menaiki itu, berapa tadi harganya? Ada yang 10.000, ada yang 25.000. Lokasinya sangat aman, nyaman buat anak-anak karena airnya dangkal, bersih. Oke ya. Bagus sekali sampai ke sana. Juga sampai ke ujung. Bagus, enak, happy. Yang enak apanya? Makannya. Gimana komennya? Ya bagus. Bagus ya. Bagaimana komentarnya, Pak? Mantap. Amin.